kepada Bapak Ibu guru yang akan mau ke Jogja, terutama barang bawaannya, dan semoga selamat sampai tujuan. Pulang pergi, jangan lupa membawa oleh-oleh. Bakpia. Halo. Komunitas mau ketua komunitas NMAC Mojokerto. Sesuai saya bos. Ya apa Mas Agung, sih tolong ngambil siapa Mas Agung? Wadeng ini butuh kehangatan. Halus. Awas, bisa main kuda isoi. Bisa main kuda. Thank you.
kita bertanya pada warga sekitar, "Manik ini ku tempat nopo nggih?" Kok wonten punden niki? Pun ngantos mriki sampeyan niki. Oh, nggih. Kula pikir niki tempat wisata ya. Ternyata punden. Ngapunten nggih. Jenengan punten mriki pirang tahun, Mbah? Aduh, menakutkan pemirsa punden dan Mbah Baro ini. Wah, ini penjelasan tentang punden-punden lokal. Warga lokal, bos. Aduh, takbir. Loh. Butias enggak butias. Waduh, omongannya dur. Aduh. Butias gak butias ya. Awas Pak Mir, siap. Berusaha bosku. Awas hijauan. Ngomong dawar bosku. Thank you.
Video. Video. Halo, halo. Kirim tak? WA. Dikirim nang WA. Tak edit sih. Ngedit sih. Ya apa momen? Enak tak gak? Enak, enak mas. Apa ya gue nih? Iya. Mantap. Mantap. Sepaneng bos gue. Nopo nih ibu. Mantap. Mantap. Dalamnya apa? Mau ini kue mochi ini. Bos, ini kue mochi. Mochi kepanjangannya apa, Pak? Mojokerto Cina. Walus. Thank you.
Siap bosku. Wonten napa niki? Sama Mas Nopret Production. Nggih, Engki, Engki. Engki. Nyaman nunggu. Nunggu, nunggu. Apa? Bapak. Siap. Bapak sedilit mawon video. Bapak. Siap. Lu video ya. Kliru. Batunya dipegang, yang rapat, dilempar. Batu alien, ini batu alien. Ini dari sini pindah ke sini. Iya alien ya. Nanti akan berpindah lagi. Ini batu buat lempar jumroh. Batu alien. Batu untuk lempar jumroh. Oke. Yes apa kita apa yes bisa yes no. Okay, yes apa, no. 1, 2, 3 Yogyakarta. Ini mari guys. Bosko. SMK Taman Siswa Yogyakarta. Iya. Oke, kompak sekali. Gas, sip. Ya napa benar, Jo? Saya ya. Siap. Yeah.
jadi bunker ini adalah tempat perlindungan bawah tanah dari keadaan darurat awan panas dan gempa bumi. Ya, perlu digarisbawahi awan panas dan gempa bumi ya. Jadi bunker ini dibangun tahun 2001, kemudian diresmikan tahun 2005, dan 2006 ada dua relawan yang meninggal di dalam karena tertimbun material panas atau lava pijar yang dari Merapi. Jarak kita ini cuma 4 km dari puncak Merapi ya. Merapinya sebelah sana itu udah langsung Merapi. Jadi ini dulu adalah perkampungan yang paling dekat dengan Merapi, namanya Kali Adem. Jadi bunkernya namanya Bunker Kali Adem. Ya seperti itu ya, bunker. Kemudian tahun 2010 bunker tertimbun material panas lagi. Jadi dua kali tertimbun material panas. Yang 2010 tidak ada korban jiwa karena perkampungan Kali Adem. Yeah!
Wis sampean tak jos Mas iso gare panas jo keke. Kemana nih pak? Siap tahun depan terus itu Lombok ya.